Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wajidi Santoso. Channel saya perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini model mobilnya adalah Brio 1300cc CPU build up Thailand. Pekerjaannya adalah penggantian wheel cylinder atau master rem bawah ya kalau orang sebutnya, yang sebelah kiri, karena kemarin beberapa bulannya lalu perawatan rem kita menemukan ada bocor di wheel cylindernya. Yang sebelah kiri ini kita pastikan lagi bocor apa enggak. Coba dilihatkan mas cara ngeceknya biar teman-teman tahu. Ya, ini kan ada karetnya ya, karetnya coba dicongkel aja pakai obeng. Itu dia ada minyak apa enggak. Kalau minyak seperti ini wajar, enggak ada netesnya ya. Netes. Oke. Oh iya netes ini. Ternyata saya belum parah mas ya. Iya. Oke, ini rembes saja mas ya. Yang sebelah sisi satunya kering. Tapi yang parah sebelah kanan. Ini sebelah kiri ya. Saya itu lagi apa? Pantau lagi. Ya ini kering. Tidak masalah, masih rembes sedikit. Jadi kalau mau ganti, pertama dari dongkrak, setelah itu di jackstand teman-teman ya. Kalau mukanya ini bisa pakai baut 12. Baut 12 di ini di tracker, nanti saya tunjukkan yang sebelah kanan. Nah, terus posisi hand remnya dilepas. Oke. Okay. Ya, pelanggan ini juga mengganti ini. Ganti shock breaker ya. Ganti shock breaker. Yang sebelah kanan bocor. Ini masih oke. Okay. Ngecek shock breaker ini enggak bocor. Ya, ini oke, yang sebelah kanan saya tunjukkan. Ya, ini yang sebelah kanan. Shock breaker-nya yang bocor ini, teman-teman. Ya, olinya sampai ke bawah ini basah. Basah sampai sini. Ini olinya basah ini ya. Nah, untuk melepas tromol ini ya bisa dipukul pakai palu tapi tidak standar, bisa yang rusak ini. Yang paling benar adalah di track seperti ini bawah 12 ya. Posisi hand rem ini, hand rem dilepas. Ya ini di track sama dibantu sama obeng ya. Seperti itu. Ah, ini bocornya seperti ini teman-teman. Ini sampai apa ya, bikin melepuh ini tromolnya. Minyak remnya kalau yang sama sana tadi kan masih rembes biasa. Ini coba sangat buka mas. Ini sampai kampas-kampasnya basah ini. Ya, kampas-kampasnya sampai basah. Seperti itu teman-teman ya. Langsung netes dia. Banyaknya sana tadi yang sebelah kiri kan masih biasa, masih belum parah. Pakai dulu di next service dipantau lagi. Netes mas ya, iya. Seperti itu. Ya ini contohnya kan bedanya ya, yang ini sampai kampas kampas sampai punya remnya sama center mas, bantu lighting. Nah, ini sampai seperti ini, punya remnya sampai keluar semua seperti ini ya, sampai dia bikin melempuh tromolnya. Kalau yang sebelah kiri, ini sebelah kiri kering ya, ini sebelah kiri kering semua, belum ada tetesan, tapi sudah indikasi rembes, mungkin nanti di next service atau berapa km lagi dipantau bocornya ya, makin parah apa enggak. Ya ini kampas-kampas remnya juga enggak basah seperti yang sebelah kanan. Ini saya tunjukkan cara penggantian master rem bawah atau wheel cylinder ya, yang sebelah kanan Brio Sport 1300cc. Untuk part numbernya ini teman-teman 433-00-31-302, harganya kalau tidak salah 485 original dealer ya. Ini meskipun made in India, ini saya beli di dealer karena dia mobilnya juga CPU. Saya buka ya, ini spare partnya dibuka, nanti disiapin aja kunci fastring 10 sama kunci nepel 10 ya. Ya ini seperti ini penampakannya, bisa diganti kitnya saja dalamnya ini atau sealnya aja, cuman saya kalau rem tidak berani, mending diganti
SI seperti ini buat safety ya, karena rem juga bahaya buat keselamatan. Oke, okay? Harganya 485 kalau tidak salah. Nah, kita ngelepasnya itu ini. Ada baut nepel ini, selang pakai kunci nepel 10 sama dua baut di wheel cylindernya sendiri, baut 10-an 2. Ini kanan kiri. Cuman itu aja teman-teman. Ya, coba diperhatikan Mas. Ya, kunci nepel 10 seperti ini ya, biar enggak selek. Kalau kunci pakai kunci ke 8 ya. Terus yang di sini 8. Ya, nepel 10, jangan pakai kunci pasreng. Kalau kunci pasreng nanti bisa selek. Kalau selek nepelnya harus ganti pipa. Malah susah. Terus itunya juga kunci 10 Mas ya? Iya. Pengaitnya baut ini, baut 2 ini, baut 10-an. Ini pakai kunci ring biasa bisa. Nanti saya ini di blading ya, di blading ini ngeluarin anginnya di nepel 10-an ini. Di blading satu sisi aja sudah cukup. Nggak perlu semua. Nah ini moncrot nih ya, nyeremnya. Nah, nggak perlu ngelepas apa-apa, nggak perlu ngelepas per-per atau ngelepas remnya, cuman gini aja, langsung di ini diganti baru. Cuman digeser-geser aja kondisi kampas remnya ya. Nah, ini minyak remnya dikasih wadah karena dia ngetes terus. Ini kan ada udara nanti di blading ya teman-teman ya. Ini sama Mas Dimas ini proses ganti kampas, ganti apa namanya, shockbreaker depan, shockbreaker belakang kanan kiri. Oke, tinggal dipasang aja, dipaskan noknya kampas rem ke wheel cylindernya. Nanti setelah itu, setelah dipasang semua, kita bersihkan pakai air dan sabun ini ya, yang sisa-sisa di tromolnya sama kampas remnya. Ini baut 10-an 2 kanan kiri buat wheel cylindernya. Nah, ini kunci nepelnya. Ini nepelnya masuk ke sini. Untuk pengencangannya juga harus pakai kunci nepel. Ini resikonya sih kalau nyeplos belum pernah terjadi ya. Cuman biasanya sering nambahi oli atau minyak rem, terus hand rem tidak pakem, dan juga minyak rem sering habis, dan juga pengeremannya kurang pakem karena dia bikin basah kampas remnya. Sudah semua, ini baut 10-an 2 kanan kiri sudah, tinggal mengencangi nepel wheel cylinder. Dikencangi biasa aja karena buat buru. Kalau Mas Dimas ini proses pembongkaran shockbreaker belakang. Nanti saya bikin konten sendiri aja, ini kesempatan ini untuk wheel cylinder aja ya fokusnya ya. Udah oke. Ya, nanti kita bersihkan area tromol ini. Ya, peragaknya ini beli shockbreaker-nya merek Kayaba. Kalau bawaannya kalau tidak salah Sowa, ini Kayaba. Kayaba belinya berapa Pak? 650-an. 650-an di online ya, di online shop. Ini tampakannya kuning seperti ini. Oke, ya, kita lepas dulu kampas shockbreaker belakang. Nanti kita samakan bisa apa enggak. Ya ternyata bisa ya teman-teman ya, Kayaba. Cuma nanti daya suspensinya ya mungkin nanti kita follow up langkahnya. Bapaknya sendiri ini memilih Kayaba. Kalau bawaannya ini Sowa kalau tidak salah. Iya, tidak ada mereknya. Biasanya Sowa. Oke, biar dipasang dulu. Nanti kita record lagi. Oke, sudah dibersihkan kampas remnya. Sudah tidak basah lagi karena kena minyak rem.
Kita pasang tromolnya. Oke, putarannya dia pas, enggak seret, enggak terlalu seret, enggak terlalu longgar, tinggal kita blading. Aslinya dia ada semua di mobil. Ya, ini juga blading, mesin dinyalakan, pedal rem dipompa sesuai arahan yang blading ya, tergantung nanti nyaremnya kotor apa enggak. Kalau kotor diuras sekalian, kalau bersih tinggal di blade aja terus dikeluarin anginnya aja. Ini rem yang keluar. Sama dilihat di saluran selangnya itu ada udara yang keluar apa enggak. Kalau udara ini sudah enggak ada yang keluar, tinggal blade aja. Tahan. Kocok. Tahan. Kocok. Tahan. Kocok. Kalau sudah di blade seperti ini, dipastikan ya tidak ada udara yang ada di saluran selang ini. Tahan. Kocok, wes. Oke, sudah selesai, tidak ada udara yang keluar. Shockbreaker sudah juga dipasang merek Kayaba. Itu kanan kiri sudah dipasang. Ya, tinggal nanti kita pasang roda, kita lepas. Semoga ini aja konten kali ini sekitaran wheel cylinder. Teman-teman kalau ada kasus seperti ini bisa ganti sendiri di rumah. Cuma saran saya dibelikan AC ya, jangan dibelikan kitnya saja, itu resiko. AC agak mahal sedikit, tapi kita lebih safety. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas. Salam sejahtera semua, terima kasih.